Dan ini pula menjelang pilihan raya kecil Teluk Intan. Calon BN Datuk Mah Siu Kiang menegaskan kekayaan peribadi atau ahli keluarga tidak wajar dijadikan isu. Apa yang penting, khidmat yang beliau beri kepada penduduk Teluk Intan sejak 20 tahun lalu. Saya tidak begitu kaya lah. Mungkin ada saudara mara lah. Yang kedua, bagi saya ini bukan satu isu. Memimpin DAP ada beribu-ribu ekor di Kelantan, itu bukan kaya. Dan pentingnya kita tengok track record. You tengok track record kami. Macam Mike Kasih beri beras. Kita telah menolong 3,000 penduduk miskin Melayu, Cina, India. You tengok program saya sepanjang ini adalah untuk menolong warga miskin. Kita tak differentiate antara cakap dan buat. You tengok pusat perkhidmatan saya yang datang semua yang miskin. So, misi digerakkan kita dalam 5-10 tahun yang lalu adalah untuk menolong warga miskin. So, kita you tengok tiap-tiap hari banyak orang datang untuk kebajikan, untuk perubatan. Tetapi ini 2 minggu kita sudah stop. Apa sebab? Sebab pihak lawan menuduh kita beli undi. Oleh sebab itu kita tak tolong yang sakit pun kita takut sekarang.